Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dengan saya Akmal dalam edisi Kebun Lokal. Vlog juga vlog edisi Kebun Lokal. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan perasan, ni pokok tin Iraki saya, dia dah mula meninggi tau. Meninggi melebihi daripada ketinggian saya ni. Yang ni rasanya dah separuh daripada tinggi rumah lah. Separuh tinggi rumah. Jadi apa yang kita nak buat ni, kita tak nak dia terlalu tinggi. Bila tinggi dia akan mengganggu. Kita nak, bukan mengganggu lah, dia akan susahlah kita nak kawal. Bawah belah atas ni memang saya biarkan untuk burung-burung ke apa makan lah kan. Jadi memang kita biarkan buah tu, bila dia masak biar burung makan. Tapi bila dia terlampau tinggi, dia nanti dia akan makan space tau. Bila makan space tu memang yang kita tak nak lah. Dia makan tak cantik lah, tak cantik. Jadi apa yang saya nak buat, saya tidaklah mahu memangkas semua benda, semua apa ni, dahan atau bukan dahan, macam ni apa ni orang panggil apa, dia punya batang tu. Yes, tak adalah nak mangkas pokok ni bagi dia rendang boleh, tidaklah, dan buang rugi. Sebab yang kita tahu, iraki tin ni kita boleh tut dengan dia, dan kita boleh tutkan dia, dan kita boleh kembang biakkan dia, kita boleh bagi ke orang ke, kita nak jual ke, itu pulang pada tuan dan puan. Jadi untuk aktiviti kali ini adalah, saya sebelum kita pergi buat tut, kita nak buat sediaan bekas tut dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelum ni adalah mudah kita siapkan bekas tut banyak-banyak ataupun plastik tut banyak-banyak baru kita tut kat pokok. Okey, jom kita buat dekat pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, apa yang kita perlukan adalah tanah. Tanah ni saya beli, sebenarnya saya beli kat nursery lah. Ni tanah kompos, dan saya sebenarnya saya pernah cuba juga tanah yang saya ambil sendiri di daripada kebun-kebun saya ni lah. Even tanah liat yang saya campur sikit dengan sabut pun boleh juga, tak ada masalah. Kita perlukan tanah, kemudian kita perlukan bag lah, ni kurang macam ni. Bag lebih kurang besar macam ni. Ni besar ni, sekejap, saya tengok dia punya besar dia. In case kalau korang nak beli, saya beli banyak tau macam ni. Jadi macam ni, banyak-banyak macam ni. Harga dia lingkungan dalam 3 ke 4 ringgit macam tu. Besar dia macam ni, besar tapak sangat saya lah. Yang ni okay. Kemudian saya berbanding dengan talian rafia, begitu boleh guna talian rafia, tapi saya lebih suka berguna kabel tie. Kabel tie, tak tahu kenapa saya minat nak guna kabel tie. Okay, apa kita nak buat adalah kita penuhkan plastik ni dengan tanah ni. Penuhkan dulu sepenuh-penuh lah. Kalau bolehnya plastik penuh ni, kita tanah ni kita penuhkan terus dalam plastik ni, bagi dia padat lah. Okay, contoh macam ni kan. Okay, jadi kita ada ruang, dah padatkan dia, jadi kita ada ruang, ruang untuk okay, kat macam ni kan, belah macam ni, lebih kurang macam ni lah. Okay, kemudian okay, betul ni, kita buka lah. Buka betul dulu. Kabel tie ni memang patutnya kalau lebih praktikal ataupun lebih jimat, kita beli tali rafia yang segulung besar tu, supaya kita nak guna banyak-banyak. Kita nak hasilkan banyak apa ni, bekas tut ni, bekas tanah ni kan. Mudah je sebenarnya buat tut ni, rugi kalau siapa tak nak belajar dan tak nak praktikkan, rugi. Okay, jadi lepas setelah kita dah penuhkan dengan tanah ni, apa kita buat adalah macam ni. Kita rapat-rapatkan, make sure dia tutup rapat lah. Sebab nanti masa kita nak tutup nanti, kita akan belah di tengah-tengah, di tengah-tengah ni, dan kita akan masukkan dekat belahan belahan dahan atau bukan dahan, belahan ranting. Nanti kita akan tunjuk pada part yang yang kedua ni lah. Dan ni part yang first ni, kita sediakan dulu seberapa banyak boleh bekas tut ni ataupun bekas yang berisi dengan tanah ni lah, untuk memudahkan kita buat proses tut masa kita dekat pokok pilihan kita lah nanti. Okey, jadi saya nak siapkan semua bekas-bekas yang ada ni, nak habiskan semua tanah yang ada, insyaAllah. We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita dah dapat dah dah siapkan pun kita punya persediaan bekas tut ni. Besar dia lebih kurang tapak tangan saya lah. Jadi plastik ni terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak besar mana, nak jenis macam mana, dan nak guna tali rapi macam saya kata pada awal tadi, nak guna tali rapi boleh, nak guna table top macam saya ni pun boleh. Okey, jadi dalam 10 kampit, dari 1 kampit tanah tadi, tanah yang saya beli pada seri tu dalam 10 kilo macam tu. Jadi saya dapat dalam tanah ni, bekas ni saya dapat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 2. Okay. Dalam 20, kita boleh dapat 20 bekas ni lah. Jadi apa yang kita boleh buat daripada 20 ni, bermakna kita akan dapat 20 anak pokok tut nanti. Kiraan dan begitulah. 20. Macam ni saya dapat 22 yang tu. Okay, jadi kita akan go through bagaimana nak tut pokok tin iraki saya tadi, dan saya berharap pengusian saya ni membantu tuan-tuan dan puan untuk nak tut sebarang pokok, pokok yang boleh ditut lah. Hanya untuk pokok kelapa lah, jarang orang untuk pokok kelapa kan. Okey, jadi ni bukanlah saya nak mengajar, ni hanyalah pengusian saya. Okey tuan-tuan dan puan, sekat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal, pegebun kecil berjiwa besar dari Kebun Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.